Okey. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat tengah hari kepada semua, okey, penonton-penonton kita yang mana setia bersama dengan setia setiap kali kita buat live. Okey. Muhammad Zainurin bin Sabar, alhamdulillah. Okey, so siapa-siapa yang baru masuk, first thing sekali perlulah say hi dulu dekat komen, okey. Say hi dulu dekat komen ataupun tekan button share. Okey, tekan button share. Zainuri, waalaikumsalam. Boh, bereh-bereh. Okey. So, alhamdulillah kita hari ini berada di Tendung eh. Kita berada di Tendung hari ini. Okey. Dekat tapak rumah Puan Rosnar eh. Tapak rumah Puan Wan Rosna yang lokasinya berada di Tendong. Okey, lokasinya sangat-sangat senang untuk kita jumpa, okey. Okey, yang mana rumah dia ni bersebelahan dengan Jambatan Sultan Jambatan Ibrahim Ali rasanya. Okey. Dekat sangat. Okey, dekat sangat. So inilah kawasan rumah Puan Wan Rosna. Okey. So hari ni cuaca sangat panas dekat sini eh. Cuaca sangat panas. Allahu akbar, terik sangat hari ni. Ha, daripada semalam. Semalam dak sangat, hari ni terik. Ha, panas dia. Tapi tak ada masalah lah. Okey, so siapa-siapa yang baru masuk, tolong share dulu eh. Tolong share dulu. Okey. Share dulu dekat saing-saing, okey. Tag, okey. Invite member-member masuk live ni. Share dekat wall, okey, share dekat group, tak ada masalah. Okey. So, ni masih lagi progress kerja eh. Rumah ni masih lagi progress kerja. Okey, sekarang ni pemasangan apa? Mozaik, okey. Alright, so sebarang pertanyaan sila terus tekan komen di ruangan komen di bawah eh. Okey. Boleh ke boleh? Boleh ke tak boleh? Ha, gitu. Okey. Yang dah ramai ke yang dah share? Okey. Yang dah share tu terima kasih dah. Kita tunggu view naik dulu. Okey, kita tunggu view naik dulu. Okey, tak apa, kita tunggu steady-steady relax-relax je dulu. Okey. Yang dah share terima kasih dah. Okay guys, alright. So untuk rumah ni adalah package prima dan ni adalah package prima eh. Package prima yang mana berharga RM140. Dah RM140 dengan keluasan 1000 kaki persegi. Ah, tu dia. Memang cukup-cukup lawa lah. Okay, bagi saya memang cukup-cukup lawa, cukup-cukup menarik untuk anda miliki. Okay, dengan harga yang berpatutan. Okay. Rugilah kalau lepaskan peluang yang ada ni. Okay. Okay, macam tu. So untuk pengetahuan juga, tuan rumah ni membuat rumah ni secara loan LPPSA. Secara loan, secara LPPSA lah, loan LPPSA. Okay. So siapa-siapa kaki tangan kerajaan yang mana nak membina rumah menggunakan loan, okay, tak ada masalah. Boleh apply eh. Next. Tekan link WhatsApp. Okay, tekan link WhatsApp yang ada di bawah sahaja. Okay, dan kita akan ceritalah, okay, lebih detail lagi tentang package-package yang kita ada. Okay, maaflah kalau bunyi bising sikit, sini kawasan lori. Okay, okay, lori turun daripada sini, bunyi bising sikit. Okay, maaf kalau kata bunyi-bunyi bising. Okay, dah 50 view, terima kasih guys, terima kasih. Okay, boleh terus komen eh, boleh terus komen di ruangan komen di bawah. Okay, sebarang pertanyaan boleh tanya. Maaflah. Biasalah dekat sini lalu lalang eh. Okey, tepi jalan rumah dia. So kereta lalu lalang. Amirul Hakimi. Hey, Abang Hakimi, Amirul. Jangan macam tu Amirul. Amirul behave sikit.
Okay. Alright. Siapa-siapa yang baru masuk, say hi dulu dekat komen eh. Say hi dulu dekat komen. Okay. Jangan lupa share. Alright. Alright. So, saya lupa bagi tahu yang mana rumah ni mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air dah. 3 bilik dan 2 bilik air. Kejap lagi kita tengok dalam rumah dah. Kejap lagi kita tengok dalam rumah. Cukupkan 100 view. Allahu Akbar. Cukupkan 100 view kita tengok dalam rumah dah. Sebab lah ni kerja-kerja pemasangan mozek. Okay. ...55 view dah sekarang. Okey. Okey, ni adalah package prima dah. Ni adalah package prima. Yang mana nak banner rumah bersama ATS. Boleh. Okey. Boleh. Tak ada masalah. Tetapi dengan syaratnya anda mestilah berasal daripada Pantai Timbur. Maksudnya di tiga negeri yang saya akan sebut ni, iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang. Okey. Kalau kata anda lah IC anda tu berada di negeri yang saya sebut tadi, boleh banner lah. Okey, maaflah kalau bos saya pas sedikit. Okey. Sebab lagi masih lagi progres kerja, okey. Okey, so jom ikut saja masuk ke dalam rumah. Alright. So ini adalah pintu masuk utama dah, pintu masuk utama untuk rumah ni. Okey, ha ni tak siap lagi ke apa lah. Okey, anda cukup buat dah, okey. Semua motor siap sepenuhnya lagi. Okey, kalau bunyi lisan itu minta maaf eh. Okey, sebab ada buat kerja sikit. Okey, so ni adalah bunyi lisan kedok. Dengar molek kau suara saya. Okey, ni adalah ruang tamu dah. Ni adalah ruang tamu bahagian Muhammad Zainorin bin Sabar. Memang ada apa? Pagar, memang ada pagar dah. Okey, so ni adalah ruang tamu. Okey, kita ke bilik. Alright. Ni bilik bukan master bedroom ni. Master bedroom juga ada bilik. Okey. Siapa-siapa yang berminat boleh tekan link WhatsApp dah. Okey. Dan ni mesti ada perubahan ni. Ada perubahan. Okey. Ni bilik yang ketiga. Okey, ni adalah master bedroom eh. Okay, master bedroom. Okay, siapa-siapa nak banner boleh ni apply. Okay, mengikut bajet anda lah. Okay, kalau kata bajet besar, kita akan tawarkan package yang besar lah. Okay, kalau kata bajet 100k ke bawah, kita akan tawarkan yang kata bersesuaian dengan bajet anda lah. Okay, so ni adalah master bedroom. Okay. Alright, ni dalam tandas eh. Tandas tak pasang lagi mozaik. Okay. Sebab sekarang ni pun masih lagi progres apa pemasangan mozaik eh. Okay. Alright. Okay, ni adalah master bedroom lah. Okay. So, untuk rumah ni mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air. Okay, 3 bilik dan 2 bilik air. Ni adalah bahagian ruang tamu dah. Bahagian ruang tamu. Ini adalah bahagian ruang tamu. So masuk pintu utama dah. Masuk pintu utama. Ini design dalam main rumah ya. Okey. So dan di sisi sana bilik yang ketiga, bilik yang kedua dan master bedroom lah. Okey. Maaflah kalau bunyi bising sikit. Okey, sebab sekarang ni masihlah ada orang buat kerja pemasangan mozek eh. Okey. So ni saya cakap, okey. Rumah dia memang betul-betul dekat jambatan ni. Okey, daripada atas kita dah boleh nampak dah rumah ni. Okey, jom kita tengok ke dapur jap eh. Okey, so ni adalah bahagian. So ni adalah bahagian dapur eh. Okey, bahagian dapur.
Okey, di sana ada tabletop, okey. Sebab ni package prima, package prima ni kita ada full spec, maksudnya full mozaik seluruh ruang. Tabletop, okey. Atap genting, okey, siling kaki 5. Okey, dan ni tandas lah, ni tandas di bilik air. Tandas di air. Tandas di bahagian luar ni. Tandas di bahagian luar. Okey, ni dalam ni rumah. Okey, bagi saya cukup-cukup luar dah, okey. Okey, dengan kata 1000 kaki persegi dengan harga 140 ni memang cukup-cukup berbaloi lah, okey. So memang kata luar lah. Comel-comel. Aku kata design ni simple lah. Aku kata simple but nice. Gitu. Simple but nice. So ni bilik yang kedua dah. Bilik yang kedua. Okey. Alright, sini inilah dalam rumah dia, okey. Maaf lah sebab rumah ni masih lagi proses kerja, tak cat apa lagi. Siap baru siap undercoat dan kata sekarang ni pemasangnya mozaik lah, okey. Okey. Okey, boleh teruskan komen ni, boleh teruskan komen sebarang pertanyaan, boleh terus tanya deh. Tak ada masalah. Dan boleh terus tanya. Okey, sekejap lagi kita tunjuk bahagian luar. Kita tengok bahagian luar apa ni. Okey. Alright. Tu atap genting lah. Atap genting siling kaki 5. Okey. Yang mana dah tekan link tu, terima kasih dah. Terima kasih yang dah tekan link tu. Okey. Inilah pandangan daripada luar. Okey. Mentari kita tengok dalam bahagian luar lah. Okey, ni lah. Dia kata, saya duduk ni di kata pintu utama. Ada pintu utama yang kita nak masuk rumah ni. Okey, kita akan nampak bahagian pintu bilik yang ketiga. Pintu bilik yang kedua. Dan di sana adalah master bedroom eh. Okey, di sana adalah master bedroom. Dan di sebelah sana juga adalah bahagian dapur. Dia kata, kita masuk. Bahagian dapur. Di sini boleh jadikan ruang tamu, ruang keluarga, boleh jadikanlah. Okey. Yang dah tekan link tu boleh terima kasih. Yang belum tekan link boleh tekan sekarang dah. Okey, tanya je nak tanya gapo tak ada masalah. Janji anda berada di bahagian di kawasan area Pantai Timur sahaja, Kelantan, Terengganu dan Pahang sahaja eh. Boleh ke? Okey, sebab kita cover area Kelantan, Terengganu dan Pahang sahaja. Okey, so kalau kata nak package rumah tu memang kita banyak package ada. Banyak design dan kita tengok bajet anda. Kalau kata bajet anda tu 100K ke bawah, kita akan tunjukkan package yang sesuai dengan bajet anda. Kalau kata 100K ke atas, kita akan oyak pula package yang sesuai dengan bajet 100K ke atas. Okey, dan lagi satu, anda boleh menggunakan secara pembayaran secara loan, okey. KWSP dan secara tunai lah, okey. Anda boleh pilih je yang mana-mana. Okey. Alright. So, jom kita tengok bahagian luar lah. Okey, sebentar. Kita tengok bahagian luar rumah. Okey. Ni adalah bahagian luar rumah deh. Macam Muhammad kalau nak bagaimana nak kira? Kalau nak bagaimana nak kira? Tekan link WhatsApp dulu deh. Tekan link WhatsApp dulu macam Muhammad tu. Okey. Tekan link WhatsApp nanti pegawai pemasaran kita akan WhatsApp kepada anda lah. Okey. Nak tahu tentang apa, boleh lah. Boleh tekan WhatsApp, tekan link WhatsApp yang ada di atas. Okey. Tekan lalu, dah tekan lalu. Okey, rumah ni design dia macam rupa bentuk apa ni? Rumah mampu milik Type B tetapi berlainan sedikit design dia, okey. Nampak lawa lagi yang ni untuk prima, nampak lebih gah kata. Okey,
Hai hai yang baru masuk. Hai hai yang baru masuk. Okey, saya bagi tahu balik rumah ni berharga 140k eh. 140k dengan keluasan dia 1000 kaki persegi deh. Dengan harga 140k dengan keluasan 1000 kaki persegi. Okey. So ini tuan rumah menggunakan pembiayaan ni secara loan lah, loan LPPSA. So siapa-siapa yang bajet nak buat secara tunai tak ada masalah. Okey, janji ada duit untuk buat. Okey, dah ada bajet. Okey, tak ada masalah lah. Okey. Okey, so inilah bahagian luar rumah. Okey. Boleh lah, boleh kata cuba apply deh, boleh cuba apply. Okey, tak semestinya design ni kita ada, kita banyak lagi design kita ada. Okey, banyak lagi design yang kita ada. Boleh pilih design yang mana deh. Okey. Tak ada masalah. Just kata tekan link WhatsApp dulu deh, tekan link WhatsApp dulu untuk kita kata mudah. Okey, mudah kita buat kira. Gitu. Deh, ni bahagian dekat sikitlah kita tengok. Boleh tekan link WhatsApp deh, tekan link WhatsApp lah ni. Okey, nak dua pasal kita ke jawablah. Muhammad Khairul Anwar, design ni anggaran kos berapa boh? Okey, design ni RM 140 deh, 140k dengan keluasan dia 1000 kaki persegi deh, 1000 kaki persegi. Kalau kata anda buat secara tunai, okey, akan ada lah diskaun-diskaun dia, okey. Just tekan link WhatsApp dulu, just tekan link WhatsApp dulu. Nanti kita buat kira lah. Okey, kita buat kira lepas tu. Okey, saya bagi masa kepada anda untuk anda tekan link WhatsApp. Yang dah tekan itu terima kasihlah. Deh, terima kasih banyak yang dah tekan. Berapa bilik ni boh? 3 bilik dan 2 bilik air deh. 3 bilik dan 2 bilik air. Okey. Yang mana dah tekan link tu terima kasih deh. Terima kasih banyak. Yang mana belum tekan bolehlah tekan sekarang eh. Tekan sekarang untuk tengok kata design-design yang kita ada, okey. Kalau kata nak datang ke office kita, nak berjumpa dekat office, tak ada masalah. Boleh datang ke office kita deh. Boleh datang ke office kita dekat Bangunan Sapura tingkat 2 deh. Tingkat 2 dekat Kota Baru ni, Bangunan Sapura. Okey. Siapa-siapa yang bawa warga eh, warga Terengganu bolehlah ke cawangan kita dekat Terengganu, dekat Paya Keladi. Okey, bolehlah terus ke sana nak berjumpa dengan pegawai besar kita, boleh, tak ada masalah. Okey, nak berbincang apa semua. Okey, so ni adalah kita tengok lebih dekat lagi. Okey, bentuk design untuk rumah ni. Okey, kejap lagi kita tunjuk balik rumah pula. Okey, sebab takutnya ada orang baru masuk. Okey, jom tunjuk balik dari rumah. Okey, rumah ni mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air dah. 3 bilik dan 2 bilik air. Okey, pakej perlimpahan ni mengikut kata citarasa anda dan bajet anda lah. Okey, bajet anda, design-design yang kita ada sangat-sangat banyak dan kata mengikut bajet-bajet anda lah. Okey, memang kita pakej kita banyak tapi itulah. Kena ya, bajet berapa mudah kita kata suggestkan untuk pakej mana-mana. Lama okey kita suggest kewak ni tu cukup duit. Okey, tak ada jadi tu pula lah. Okey, situ oi awal-awal. Okey, kalau kata nak guna KWSP, ayat nak guna KWSP untuk mudah kita buat urusan pula. Okey. Yang dah mana tekan link WhatsApp tu, terima kasih banyaklah, terima kasih banyak. Okey. So hari ni tak ada lah lama sangat kita kewak live. Okey, kita kewak live setakat yang mampu sebab ni pun kata progress kerja lagi. Okey, rumah ni masih lagi progress kerja. Okay, yang mana dah tekan link WhatsApp tu, terima kasih dah. Terima kasih. Okay, so jom kita masuk dari rumah. Okay. Okay, so ni lebih dekat lah. Alright. Okay, so ni bahagian tepi lah. Bahagian tepi untuk rumah ni. Okey, so ni adalah pintu utama dah, pintu masuk utama untuk rumah ni. Neh, okey. Alright.
Alright, so kita akan masuk ke ruang tamu dulu eh. Okay, kita akan masuk ke ruang tamu. Okay, ni adalah bahagian ruang tamu deh. Bahagian ruang tamu dan kita akan nampak satu bilik di sana eh. Okay, so jom kita masuk. Ni dalam rumah deh. Okay, dia menggunakan tingkap labuh untuk package ni deh. Menggunakan tingkap labuh. Okay, so ni bilik yang ketiga deh. Bilik yang ketiga. Okey, bilik yang kedua. Ini. Bilik yang kedua. Okey, sekarang ni kerja-kerja pemasangan dengan mozek. Okey, so ni adalah master bedroom lah. Master bedroom. Okey, master bedroom ni sekali dengan tandas lah. Okey. Dah sekali dengan tandas. Okey, sekali dengan tandas. Okey. Tandas ni masih lagi tak pasang mozaik, okey. Sebab sekarang ni kerja-kerja pun pasang mozaik. Okey. Siapa-siapa yang berminat untuk bina rumah bersama ATF boleh terus tekan link dah. Kita hanya cover area Kelantan, Terengganu dan Pahang sahaja. Okey. Okey, ni adalah master bedroom. So saya tunjuk dah tiga bilik, okey. Ni bilik master bedroom. Okey, ni master bedroom. Dekat luar bilik biasa. Okey, dan dalam master bedroom ni ada satu tandas. Okey. So ni bahagian tepi lah. Okay, bahagian tepi. Okay. So kita tengok bahagian atau ruangan dapur. Okay, ni bahagian ruangan dapur eh. Okey, so ni adalah dalam rumah dah. Okey, agak orang kata nampak belakang lah. Okey, sebab last ni pun kita tak buat tak lama. Okey, kita buat kata tak lama sangat. Okey, sebab ni pun masih lagi progress kerja. Okey. Muhammad Zainul Rembe Sabar. Full on sob. So, sebulan kena buat apa-apa? Sekejap. Full on. Belum penuh. So, boleh. Hai. Boleh eh. Tak faham lagi tu. Habis saya Inurin tu boleh tekan ni WhatsApp tak? Okey. Nanti kita pemasaran kita akan bagi tahulah. Okey. Mengenai loan. Okey. Siapa-siapa yang nak buat menggunakan loan LPPSA boleh tekan ni WhatsApp. Tekan ni WhatsApp dan nanti kita akan hantar apa? Hantar package-package dan anda juga kena hantar slip gaji. Okey. Untuk kita check lah. Untuk kita check. Apa ni? Kelaikan lah. Untuk check kelaikan. Okay. Kalau kata nak buat loan bank, kita akan tengok slip gaji selama ni pula. Yang mana paling minima gaji bersih. Tolok belakang. 2007. 2000 lebih lah. Okay. Pada sedap kita akan check balik. Just bagi slip gaji saja untuk kita lah. Untuk kita check. Kalau kata nak buat secara tunai, tak ada masalah. Lagi mudah lah. Okay. Buat secara tunai tak ada masalah. Okay. Yang mana kata ada tanah, wajib kena ada tanah lah. Leh, wajib kena ada tanah sendiri ataupun tanah milik mak ayah. Leh. Okey, so di video sini kita nampak jelas lagi. Okey, nampak jelas lagi daripada pandangan luar ni. Okey. Okey. Right. So ada soalan lagi ke? Ada soalan lagi ke? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Hasif bin Muhammad Nawi, agent ATH Group, agent Hartanah juga, bagi pembinaan rumah. So, penerangan ringgit dari Encik Hakimi tu jelas dok. Kalau tak jelas boleh tanya pula. Saya pula akan jawab. Okey, mana-mana yang tanya saya tu, saya nak tunjuk luar rumah. Rumah ni kata dengan keluasan 1000 kaki, nak tengok besar mana.
Ajak deh, saya tunjuk deh. Okey, inilah keluasan sebenar rumah. Rumah sebenar 1000 kaki. Besar ke? Okey, rumah ni boleh dibina dengan loan dan boleh juga dibina dengan secara cash. Harga sama sahaja, 140K siap pagar. Okey. Kepada mereka-mereka yang mencari rumah yang nak dibiayai dengan secara loan, boleh juga dengan rumah ni. WhatsApp sahaja nombor WhatsApp yang telah kita telah pin kat luar ni. WhatsApp sahaja kita akan WhatsApp baliklah kepada kita akan terangkan balik rana step-step dia kata nak bina rumah secara loan bank ataupun loan LPPSA. Okey. Untuk syarat-syarat wajib kepada mereka yang nak bina rumah, hanya perlu ada tanah sahaja. Lepas tu ada step-step yang lain, boleh WhatsApp kepada ejen-ejen kita. Ejen-ejen kita akan terangkan cara cara mudah nak bina rumah dengan ATH Group. Semuanya kita akan uruskan sehingga rumah anda siap dibina. Okey, rumah ni rumah bersaiz 1000 kaki persegi, berharga RM140,000 siap dengan full spec. Full spec bermaksud siap dengan atap genting, mozek, siling kapur, longkang, table top, kita siap semua. Kata masuk hanya cuci kaki sahaja. Kata submit loan siap, lepas tu rumah siap. Kata lepas rumah siap tu customer boleh masuk tidur dah. Sebab kata rumah ni memang full spec. Okey, terima kasih kerana sudi bersama saya dalam live di rumah Puan Wan Rosna di Tendong, pakej prima 1000 kaki persegi. Harga hanyalah RM140,000 sahaja. RM140,000 boleh loan dan boleh cash. Tiada masalah. Untuk cash kita bagi lagi harga diskaun. Kita bagi lagi diskaun dan kita proses pembinaan rumah lagi cepat. Okey, sampai di sini sahaja live saya. Semoga kita bertemu di lain hari. Okey, ingat kepada mereka-mereka yang nak cari rumah, jangan cari yang lain, cari saja ATH Group kerana ATH Group ni pakar dalam bina rumah. Banyak rumah yang kita siapkan dan jaminan rumah untuk siap adalah 100%. Okey. Yang nak bertanya jangan segi-segi dulu, jangan malu-malu nak tanya. Tanya lah apa pun berkaitan dengan rumah dekat ejen-ejen kita yang kita telah komen dalam komen ni, ataupun boleh lawat dalam page kita, boleh tengok gapo-gapo promosi yang kita tawarkan dalam page kita ni, ataupun boleh follow kita dalam page untuk kita sentiasa bagi update-update rumah yang sedang dibina ataupun package-package menarik yang ejen-ejen kita tawarkan. So sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.